ya bisa merasakan apa yang menjadi suara rakyat ya, lebih pada problem-problem real yang... Ya bisa merasakan apa yang menjadi suara rakyat ya, lebih pada problem-problem real yang dihadapi masyarakat. Satu, harapan mendapatkan pekerjaan lebih gampang, pendapatan bisa meningkat sehingga daya beli tinggi. Soal kalau kemarin keliling ketemu petani itu pupuk yang di banyak tempat di titik-titik sentra pertanian langka gitu ya, kalau ada mahal, saya kira lebih banyak pada hal seperti itu yang nelayan BBM, lebih pada yang real. Kalau saya ketemu mereka yang real, sehingga kalau kita diskusi dengan mereka makin meyakinkan apa yang dibutuhkan rakyat. Kan politik itu tidak bisa terbang di angkasa, mesti yang ada di bawah. Jadi itu dan sekaligus mensolidkan kekuatan antara partai dengan relawan. Ya. Cek sih hari ini surveinya cukup turun tak ada tanggapan pak? Ya kan surveinya beda-beda. Sebelumnya juga ada, sama enggak? Beda juga, ya. Tapi biar nanti biar diskusi di antara para pengamat survei. Makanya saya langsung ketemu aja dengan para masyarakat. Tanggapan pak soal surat suara yang sudah terdistribusikan ke Taipei itu pak yang sudah. Loh, ketua KPU sudah mengatakan bahwa dia teledor kok gitu. Ya sebaiknya Komisi 2 DPR segera memanggil KPU untuk klarifikasi itu. Ya. Pesan Sultan untuk pendapatan kali ini seperti apa, Pak? Ada pesan Sultan? Tadi lu tak omong, Gil. Mungkin ada spesial, Pak. Iya, Mas Tenun. Iya, Mas. Tenun, Mas. Iya, Pak. Iya, Pak Ganjar. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.